Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sekarang saya lagi berada di Bendung Wawotobi, di mana sore hari tampak. Mas, ngapain di sana, Mas? Jauh banget sama Mas di pinggir. Oh gitu ya. Oke, bagi. Ini konsepnya baiklah, Mas, enggak apa-apa. Bisa diterima. Santai di pinggir bening ya. Selamat sore, Kak. Sore. Ini dengan Kakak siapa ya? Pika, kakak? Iya. Saya Fatima. Kakak-kakak dari mana ya semua? Dari Unaha. Unaha. Oh ini tidak, ini dari Amiroro. Oh Amiroro, Amiroro. Kakaknya? Amiroro. Sama dari Unaha. Kesini sama siapa kak? Berempat. Berteman ya? Iya. Dalam rangka apa nih kesini? Healing. Oh healing. Segala putus cinta. Baik. Ini pertama kalinya kesini atau sudah pernah beberapa kali kesini? Sudah sering ya. Kenapa memilih Bendung Wawotobi sebagai tempat healing kak? Tenang tempatnya. Tenang. Baik. Selain tenang apa lagi nih kak? Cuci mata. Kayak cowok. Oh gitu. Baik kak, terima kasih ya waktunya. Mungkin bisa menjelaskan menjual di sini sejak kapan, Bu? Jangan kau lari, ya. Bulan 10 tahun 2022 ya. Buka kita menjual sini dari jam berapa? Pagi sampai sore. Mas sore ya. Pagi. Biasa untuk penghasilan omset penghasilan per hari di sini berapa? Tidak menentu. Dari berapa ke berapa? Kalau boleh disebutkan. Kalau sepinya kurang lebih 200 sepi. Berarti kalau ramenya berapa? Kalau rame, kadang lebih 1 juta. Jual minumannya apa berapa? Seperti pop ice begini berapa per gelas? 5.000. Oke, kasih Bu. Oh iya, dengan Ibu siapa? Ibu Marwati. Ya. Dibuka sejak kapan ini? Ini tahun dibangunnya tahun 1986. Kita tahun 1988. Bendung Wawotobi ini dibuka memang untuk wisata atau seperti apa? Kalau untuk wisata enggak hanya untuk kalau rekreasi biasa toh iya. Diperbolehkan. Sudah sejak berapa lama Pak kita sebagai petugas di sini? Petugas di sini di Bendung Wawotobi sejak tahun 2007. Sampai sekarang 2023. Dibuka untuk pengunjungnya dari jam berapa atau bebas saja Pak? Ya bebas. Pokoknya asal tidak mengganggu aktivitas di sini itu saja. Enggak ada untuk biaya masuk juga? Enggak ada. Bebas parkir, bebas apa semua. Kalau terkait debit air sini Pak, kita tahu debit bendung sini. Debitnya kurang. Agak ada juga petugas yang khusus debit air. Iya. Tapi biasanya dipakai untuk apa saja Pak di sini? Untuk persawahan. Persawahan ya. Persawahan. Seluruh Kabupaten Konawe. Oh berarti emang untuk penyetok air ya untuk ke sawah-sawah. Ke sawah. Baik. Dengan apa siapa ya Pak? Pak Han Korundus ya.
ada orang mancing pada tenggelam, yang dituntut pihak pihak bendung itu, pengelola bendung dengan petugasnya. Iya. Makanya sekarang kan dilarang, kan ada pavilion di sana tuh, dilarang mancing, gimana iya. Atau apa. Oh, sebelumnya pernah ada ya untuk mancing. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.